Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama saya Ferry yang pasti di kisaran Ferry 5. Nah, guys, jadi kali ini aku mau review makanan online lagi ya, dari pedagang bakulannya teman-teman pedagang online ya. Jadi kali ini aku coba mau review yang namanya seafood ya, seafood congkel ya, atau seafood bulan yang namanya. Jadi hari ini aku mau review si seafood dulu. Kebetulan seafoodnya udah lagi aku proses untuk mungkin sekitar lagi bakal matang. Oke, langsung aja kita ke masakannya. Check it out, guys. Jadi kita coba untuk dibalik-balik dulu, guys. Ini bulan seafood ini dimasak apa ya? Yang pokoknya asam manis deh. Ya. Penting kita bisa nikmati lah, guys. Kita balik-balik dulu. Ini sebenarnya udah mau matang sih, tadi keburu ada kegiatan, jadi nggak bisa review dari awal sih pembuatannya ya. Oke, ini langsung kita review aja nanti. Ya, kita balik-balik dulu. Jadi seafood ini makanan congkel yang tren di tahun 2019-2020 kayaknya, guys. Di zaman dulu nih seafood seperti ini tuh nggak laku lah, nggak ada yang dijual lah gitu ya. Hanya aja dia bercampur dengan kerang-kerang batu gitu. Oke, kayaknya ini udah matang nih, guys ya. Langsung aja nanti kita buat di tempatin, langsung kita review di meja makan, guys. Oke, jadi kayaknya kita matiin dulu nih matinya. Oke, guys, kita lanjut di meja makan. Ciao. Ya, guys, jadi ini seafood kita sudah matang, guys. Sekarang saatnya untuk kita review. Wow, ini masih hangat-hangat nih. Nah, jadi makan seafood ini kayak jadikan waktu kecil gitu ya, mandi-mandi sungai. Langsung aja, guys, ke tempat kencing. Ada asapnya. Jadi, guys, seafood ini dulunya nih seafood ini nggak begitu ini ya, nggak banyak dijual, karena sih seafood ini bukan termasuk makanan ya, ini cuma binatang yang hidup di dampingan dengan kerang batu. Tapi semakin kemari-kemarinya banyak orang yang mengkonsumsi seafood ini, guys. Penampakannya wow. Oke, guys, langsung aja kita eksekusi, guys. Jadi uniknya ini makan seafood ini pakai ini tusukan gigi ya, ini yang paling unik. Nah, kita coba, guys. Habis itu kita coba, kita baca doa dulu. Doa dimulai. Amin. Ya, simpel aja ya, guys ya. Jadi makanan itu nggak perlu harus mewah. Tapi kalau kayak gini aja juga udah. Oke, langsung kita coba gini. Kita congkel seafood ini, guys. Aromanya juga enak. Nah, jadi ini masaknya itu simpel aja. Cabai, bawang merah, bawang putih, cabai kecil. Itu di blender aja ya. Kemudian ya, kita keringkan dulu airnya, kita masukin minyaknya, kita tumis sebentar ya, kita masukin yang namanya saus tiram, saus tomat, sama kecap, dan bumbu rempah lainnya. Baru masukin telur ya, diceplok gitu, baru kasih air, baru dimasukin si seafoodnya ini. Kayaknya lebih simpel sih ya, tapi harus dicuci dulu ya, guys ya, dicuci dulu nih seafoodnya gitu, takutnya kan masih binatang laut ya, pasir ya. Oke, langsung kita review aja. Ini seafoodnya juga besar-besar, oke. Masih panas. Jadi aku kemarin sih udah bolak-balik sih ngeliat postingan darinya si siapa ya, si Bayu namanya, dengan istrinya. Dia sudah lama sih posting-posting jualan seafood seperti ini, cuman baru kesampaian aja gitu ya. Ada rasa kepingin sih, cuman
ya baru kesampaian aja gitu ya. Jadi ya nah, kali ini kita bakal review sih sepertinya seafood ini seperti apa sih rasanya gitu ya. Agak belepotan jadi ngomong. Panas. Dari wanginya itu guys. Enak. Jadi seafood ya. Tadi rencana mau pakai ini ya, pakai jagung, terus pakai piting gitu ya. Tapi kayaknya nantilah kita beli yang lengkapnya aja sama bakulan online. Nah, jadi kita coba beli seafood mentah dulu sama si Bayu tadi, dan kita review. Aku sendiri sih sering sih yang namanya beli seafood ini, seafood mentah. Alhamdulillah dari beberapa pedagang, seafoodnya enak gitu kan. Tapi ada juga pernah dapat satu kali itu seafoodnya yang nggak fresh sekali gitu. Jadi kayak yang udah bermalam gitu kan. Jadi dimakan tuh juga nggak seger, nggak fresh lah. Agak rada-rada bau nggak sedap gitu ya. Sempet jadi kayak trauma aja gitu. Kalau makan seafood yang nggak fresh ini kan nggak enak gitu ya. Kalau kerang aja kalau nggak fresh kan dia ketutup gitu kan. Jadi agak bau-bau busuk kan juga nggak enak. Jadi ini kayaknya sih fresh ini. Karena waktu kita masak itu, jadi si seafood ini ada namanya apa ya, penutup daging dia gitu, atau penutup rumahnya itu ada kecil kecil seperti kancing baju. Nah, dia ada kecil seperti kancing baju. Jadi kalau yang fresh itu sepertinya dia ngelupas gitu. Dia terbuka sendiri dari si cangkangnya tadi, dia terkelupas. Itu sih menurut aku yang fresh gitu. Jadi kayak yang benar-benar dia itu masih dalam kondisi fresh. Jadi waktu aku beli sempat juga sama pedagang online, sama pedagang online lah ya. Pertamanya bagus, keduanya, ketiga atau keberapa gitu ya. Itu kayak nggak fresh gitu, jadi ketutup. Jadi kita waktu makan pun kita mencongkelnya itu sampai harus pakai tenaga dalam, kayak kuat gitu kan, baru bisa dicongkel. Tapi kalau ini kan lembut aja dia. Congkel guys. Nah. Jadi si dagingnya ini lembut, nggak amis ya, nggak bau guys. Dia kelihatan ya, daging yang fresh sama enggak itu kelihatan. Jadi makanya unik itu dia diisap dulu ya, dan kuahnya baru dimasukin. Lompat ya, masih hidup dia dengan seafoodnya. Tapi kalau dia nggak fresh, biasanya kita buka mulut juga, lagi juga susah. Nah, kalau ini kan enak. Bismillah. Seafood ini enak sih buat cemilan. Kalau makan pakai nasi gimana ya? Susah. Susah makan pakai nasi gimana coba? Terus menggunakan congkel dulu. Aku biasa kalau makan seafood ini ya diganyang aja untuk cemilan. Kalau zaman dulu sih, si cangkangnya ini sendiri dibuat untuk kerajinan, buat jendela pintu, buat apa lagi gitu ya. Oke guys, dia sedikit kenyal, lembut,
nggak berbau gitu dia. Tapi hati-hati loh, jangan sampai kebanyakan makan seafood karena bisa menegangkan kolesterol. Tenang aja teman-teman. Jadi habis makan seafood, kalau bisa kita makan timun. Menetralisirkan kolesterol. Ada siput ini yang lebih besar lagi, guys. Siput emas. Kemarin sih sempat direview sama teman ada salah satu. Kalau aku sendiri sih kayaknya belum sanggup lah untuk nge-review yang namanya siput emas itu. Karena kan kayaknya besar gitu ya. Itu pasti ada rada asam lah bagian tengahnya. Serunya tuh makan siput tuh kayak gini kan, cokel gitu. Ada kenikmatan tersendiri di dalam makan siput. Nanti guys, saya cantumin di kolom deskripsi pedagang online-nya. Mereka suami istri itu Siska dan Bayu, kalau nggak salah sih nama tersebutnya. Mereka saya cantumin di kolom deskripsi. Lebih enak. Mereka jual selalu habis. Satu kilonya cuma 10. Siput cokil. Kalau orang bilang siput bulan. Ada ya siput itu yang dia bagian dalamnya itu dimakan agak sedikit pedar di mulut ada. Tapi kalau sebutnya dia betul-betul gak ada pedarnya, rasanya itu enak, sedikit kenyal. Thank you.
Oke okay guys, sampai sini dulu review saya untuk makasih buat bulan ini. Jangan lupa untuk channel saya ini dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, like, comment, and share agar saya lebih semangat lagi untuk mereview makanan-makanan online pedagang yang ada di kota kita ini. Demikian, saya Ferry. Jangan lupa tetap tongkrongin di channel Kisaran Verify. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.